Hah? Rakam tadi. Rakam BM tadi? Iya. Ah, kenapa? Oh, kalau macam tu, ambil channel saya, channel 1GT, saya upload nanti. Sampai aku tutup usia. Assalamualaikum, salam hormat. Selamat pagi. Macam biasa, Petronas 48. Hari ni ramai. Nak ke Tawau, nak ke Bike Week Tawau. Tu ramai. Tak tahu biji lah. Kat 10 biji kot. Yang dah jalan tadi, Tracer 3 biji. Dengan S1000 RR. Dengan ni lah geng-geng ramai. Hari nak hujan. Jadi kita gerak dulu. Ada seorang tinggal di belakang. Ambil glove. Kita tunggu di Madai lah. Oh, tak hujan tu. Box jatuh, Johor rosak. Tak bawa. Itulah hujan, hujan lebat. Ramai-ramai mandi hujan. Yo! Hujan jalan basah, jalan licin. Tayar grip macam mana pun, janganlah ni lah. Jangan over-over sangat. Ni boleh slip ni, bahaya. Ha, ni kalau rider, kalau hujan-hujan gini memang redah lah. Dia akan berhenti kalau hujan tu memang tak nampak jalan. Lepat gila ataupun air bertakung basah banjir, masa tu dia berhenti. Dekat hujan-hujan manja gini, alah kacang je. Nah, rider-rider semua berteduh daripada hujan. Lepat ni, gila. Hari ni hari Minggu, ada Bike Week di Tawau. Jadi hari ni memang ramai sikit daripada biasa. Ada R15, ada R25, ada V-Strom 1000, ada S1000RR, ada Tracer, ada MT, campur-campur lah. Jadi beramai-ramai melayan hujan. Hasilnya balik nanti tak hujan kot. Balik ni kalau jalan kering sedap lah. Memang macam ni lah. Hujan panas, ride tetap diteruskan. Apa benda hujan hari je kot. Alah. Okey, dah alang-alang hujan ni, saya cerita pasal minggu lepas. Minggu lepas saya ke solo ride daripada Datu Tawau ke Kalabakan. Solo ride memang saja nak jalan jauh lah. Jadi saya target Kalabakan. Konon-konon ceritanya nak cari mie udang Kalabakan lah ceritanya. Dengar cerita viral lah mie udang Kalabakan tu. Mie udang galah dia. Besar-besar rumah masuk dalam mie. Jadi solo ride. Kiri-kiri untuk kawan-kawan. Mungkin lain hari boleh bagi tahu kawan-kawan. Boleh ajak kawan-kawan. Ride ramai-ramai ke Kalabakan. Perjalanan pergi balik ke Kalabakan tu lebih kurang dalam 500 lebih lah. Sebab daripada Tawau saya set meter ke Kalabakan, sampai Kalabakan dia 98 km. Tapi ada saya pusing 2-3 kali sebab cerita tu lah. Saya punya box 58 liter shot tu, yang expandable tu, terjatuh masa dalam perjalanan saya daripada Kalabakan menuju ke Umas. Panjang pula ceritanya ni, tapi hujan ni panjang. Kita cerita je lah kan. Jangan skip lah. Ni banyak part penting ni. Nanti tak faham. Kalau tak faham, saya lukis. Okey, perjalanan smooth daripada Datu ke Tawau. Kemudian saya lepak McD semua, makan, minum pun semua. Isi minyak penuh. Saya menujulah ke Kalabakan dengan penuh berhemah sebab ride yang sungguh berhati-hati. Sebab saya punya crash bar buka sebab ada crack, ada patah. Jadi saya buat crash bar tu lah. Jadi tanggal, crash bar tanggal, dia punya plate bawah pun tanggal. Tak ada protection untuk exhaust saya, macam tu. Jadi sambung cerita, perjalanan pergi sampai ke Kalabakan. Sampai Kalabakan, sampai ke destinasi, mie udang tak ada, dah lama dah tak buat. Hanti tu cakap sebab udang galah super mahal, sekilo RM48. Jadi saya lepak-lepak, tak ada mie udang, saya lepak lawan. Lawan pula layan, hiram, lemon je lah.
lepas lepak, saya pun dalam perjalanan balik tu lah, yang dramanya tu, yang ceritanya tu. Dalam perjalanan balik, masih juga saya ride dengan berhati-hati sebab jalan teruk, gravel, ada jalan bergelombang. Saya takut saya punya exhaust full full sistem Akra ni kemik kan. Jadi berhati-hati sangat lah. Sampai di Umas Umas, Petronas Umas Umas lah. Depan sikit daripada Umas Umas tu, saya tertengok saya punya side mirror. Dan saya tengok side mirror tu dengan niat nak tengok saya punya box ada ke tidak. Saya tengok side mirror saya tak ada box, tak nampak kotak berwarna hitam di belakang. Itu tak confirm lagi. Jadi saya pusing je ke belakang, tengok, oh memang box hilang. On the spot saya berhenti tepi, tengok lagi sekali, memang jatuh. Dan dia dah jatuh sejauh 15 km di belakang. Sebab box tu ada orang jumpa. Orang yang jumpa tu cakap box tu jatuh di jalan aspal yang elok, bukan jalan gravel. Sebab saya target box tu jatuh di jalan gravel, tapi bukan, rupanya di jalan aspal yang elok. Dan saya tak perasan langsung. Mana ada perasan. Saya pun dengan adrenalinanya plus pusing, buat U-turn pusing dengan minyak yang tinggal 3 bar lebih kurang begitu. Cari tak jumpa. Tapi tak sampai ke Kalabakan sebab minyak saya pada masa tu tinggal 1 bar. Kalau saya terus memang tak sampai Kalabakan. Jadi saya pusing dengan tujuan untuk isi minyak full di Petronas Umas Umas. Padahal duit, dokumen, lesen semua tak ada, semua dalam box tu. Yang ada pada saya ialah selai sepinggang, motor dan juga handset saya letak dalam jaket sebab masa tu saya ambil gambar. Itu je. Handset tu lah yang apa buat saya boleh buat apa call apa semua lah. Sampai Petronas Umas Umas, saya pun tanya cashier tu macam mana saya boleh transfer online. Sebab saya punya handphone tu saya transfer online lah. Dia cakap tak ada cara, tak ada account, tak ada apa. Oh ni motor relax, kita potong dia dulu lah. Ok terus bang. Tak apa, terus bang. Cashier tu cakap tak ada cara kecuali install dia punya apps. Tapi cakap dengan dia punya boss lah. Bos dia cakap install atau apps tu, kalau tak silap apps tu nama Settle, S-E-T-A-L, Settle, Petronas punya app. Kalau menggunakan apps tu dia boleh pay online lah. Jadi saya on kan saya punya internet. Malangnya nak settlekan apps tu je, line berpusing. Tak ada line. Saya tunjuk dekat bos betul lah. Brother, alamak, tak boleh nak install lah. Pusing je ni line ni. Alamak, macam mana bang? Okey tak apa bang, dia tolong saya juga. Bagus ni, apa manager ke owner ke Petronas tak pasti lah. Tapi dia punya cashier panggil bos lah. Dia punya bos, tak apa bang, guna saya punya internet tethering. Oh, dia pun buka dia punya wifi. Saya pun apa guna dia punya wifi. Nak download Settle punya app tu. Sama juga berpusing. Alah, macam mana ni brother. Saya cerita masalah saya lah sebelum tu. Apa, box tak ada, duit tak apa pun tak ada selai sepinggang. Incana, okey tak apa bang, abang isi penuh. Abang nak pusing kalau makan kan, nak cari. Ya, okey isi penuh. Jadi incana lah, bagi nombor akaun lah. Nanti saya transfer kan. Tak apa bang. Dia macam tak bagi akaun dia, macam dia nak menolong lah. Tapi saya insist juga, saya nak juga akaun sebab saya cakap saya tak mau hutang. Okey bang tak apa, abang jalan dulu. Nanti abang pergi kalau makan, nanti pusing juga rumah, nanti singgah lah. Okey, nanti singgah akaun lah. Dia nak juga nombor akaun dia. Jadi saya simpan tu, saya run lagi, rush lagi menuju ke sampai Kalabakan, pusing balik pun tak ada juga. Sebab yang brother tu, ada satu brother, saya rasa tokelah, dang ke apa. Sebab dia, orang yang jumpa tu, orang tahu, wow, dia mungkin apa, tokelah, dang lah. Dia dalam perjalanan ke Kalabakan untuk bagi gaji dengan dia punya pekerja. Okey, dalam perjalanan naik ke Kalabakan, antara Umas-Umas Kalabakan tu, dia cakap dia nampak box di tengah jalan, lebih kurang 30 km nak sampai ke Kalabakan. Dia nampak box tu, dia ada kereta, dia dengan bini dia. Masa dia berhenti kereta nak box tu, ada motor berhenti nak ambil box tu. Ada motor nak ambil box tu. Dan motor tu, motor orang ladang lah, tak pakai helmet dengan kapcai. Jadi dia turun, dia bagi tahu dengan apa orang naik motor tu. Jadi orang motor tu pun tak jadi nak ambil. Jadi orang apa yang brother tadi tu ambil box, dia bawa, dia pergi Kalabakan, dia settlekan urusan dia. Itu lah, lewat malam tu baru dia call sebab dia ada urusan kan di Kalabakan. Jadi saya pun sampai Kalabakan pusing balik. Memang selai sepinggang lah. Ni kenapa ni? The accident ni. Patutlah banyak apa orang slow-slow tadi, kereta main apa, main lampu, lori terbalik.
Lori terbalik. Ini ambil corner ke apa ni? Ni tempat corner ni. Licin ni. Okey. Selamat. Patutlah bagus kereta-kereta yang sebelum tadi. Main lampu, main lampu, main lampu. Dia sound lah. Hati-hati ada accident. Bagus. Itu kadang-kadang sign-sign yang di jalan ni kita kena faham juga. Ah, kena alert lah. Kadang-kadang dia bagi tahu ada roadblock, kadang dia bagi tahu ada accident, kadang dia bagi tahu ada awek. Ah, macam tu lah lebih kurang. Okey, sambung cerita. Saya dengan perasaan berduka citanya pergi ke Petronas Rumah Mas balik dengan tujuan kedua tu saya nak topak minyak. Saya nak balik ke Ladang tu. Harap minyak penuh dapat membantu lah. Jadi saya bagi tahulah dengan bos Petronas tu. Saya cakap, saya minta tolong lagi sekali. Saya nak topak minyak sebab saya tak ada duit nak isi minyak di Tawau. Nah, nanti saya bank in lah. Oh, okey bang, isi-isi. Tak apa. Saya minta account. Dia cakap, ah, nantilah bang. Oh, saya cakap, saya tak mau. Saya nak juga account. Bagi saya account. Lala paksa. Lala dapat juga account dia. Dia bagi account. Dah dapat account tu, saya pun nak keluar daripada apa kedai tu. Eh bang, 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 abang tak ada duit. Kalau abang nak penuh duit, ambil lah cashier ni, ambil lah. Berapa perlu? 50 lah gitu je. Ui, saya punya segan, orang dah baik itu. Saya cakap tak apa, tak apa, tak apa, tak apa, tak apa. Saya tak perlu, tak apa, tak apa. Tapi dalam hati, dalam hati masa tu saya perlu duit. Dan masa tu, haus yang amat tau. Sebab panas masa tu, tengah hari. Antara jam 12 sampai jam 3 petang lah begitu. Gila panas. Tapi segan nak minta lebih-lebih. Dia cakap tak apa, tak apa, tak apa. Kontrol handsome betul. Padahal kalau dibagi duit dengan air masa tu, laju je ambil. Saya keluar, saya isi minyak. Saya nak jalan, tiba-tiba yang bos tu keluar bawa air, bawa satu mineral dengan satu Nescafe. In. Bang, 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 ambil air ni. Panas bang, mesti haus ni. Ya Allah, masa tu syukur ya Allah, Allah datangkan hamba-Nya yang baik-baik untuk tolong saya. Padahal pada masa tu saya dalam kesusahan. Syukur Alhamdulillah. Lepas tu dah dapat air semua, saya pun balik. Sampai rumah, kontak member rider-rider Tawau, Kalabakan, Umas-Umas, semualah. Kontak FB-FB yang berkaitan, ya Tawau lah, apalah, semualah. Bagi tahu kalau ada, jumpa box saya. Malangnya malam tu tak ada lagi respon. Jadi saya kontak kawan-kawan juga, tolong tengok-tengokkan rider-rider Tawau, Kalabakan, Umas-Umas. Mana tahu ada yang jalan-jalan esoknya. Kalau jumpa, sound-sound lah. Jadi malam tu saya rancang Isnin nak pergi buat IC baru lah, apa semualah. Lesen, contact apa semua. Tapi kad ada saya online, saya yang itu ada 4 kad. Ada 4 kad tu saya terpaksa blok malam tu juga. Mana dah tahu orang tu pakai wave ke apa kan. Takutlah. Kad yang pertama online saya call, settle. Yang kedua settle. Bila saya nak buat yang ketiga, saya dapat satu panggilan nombor yang saya tak save. Tapi saya angkat juga. Tiba-tiba orang yang call, bosku, bosku, kau ada hilang barang kah? Alamak, kalau hilang barang memang kepala saya terus cakap, memang tu lah, dia lah tu. Memang box saya lah tu. Ya, 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 box, box motor. Saya jumpa bosku. Lepas tu dia beritahu lah apa ada dalam. Dia siap minta maaf lagi. Sorry bosku, saya terpaksa buka box tu. Sebab box tu berkunci, terpaksa dia buka skru di belakang untuk cari nombor kontak. Alhamdulillah, dalam box tu semua ada. Dan dalam dompet tu saya ada dulu, saya acting wedding fotografi, event-event, layan juga dulu lah. Jadi saya tak ingat saya ada simpan kad dalam tu. Rupanya memang ada simpan. Di sebalik duit yang berjuta-juta rupiah tu, dia dapat dia punya kad lah. Tu yang dia contact tu. Itulah ceritanya. Jadi dia cakap dia dah jumpa, dia ceritalah macam mana dia jumpa. Lepas tu dia bagi location. Jadi esoknya saya pergi ke Tawau, jumpa dengan brother tu, bosku tu, di Tawau. Naik kereta lah untuk ambil box. Memang baik lah orang tu. Dia siap sorry lagi. Dia terpaksa buka apa box tu, dia terpaksa nak cari info. Dia pula yang sorrynya. Pada saya memang perlu pun. Tapi memang baik lah. Walaupun non-Muslim, tapi dia punya amanah tu tinggi lah. Langsung barang saya satu benda pun tak hilang. Cuma memang dia bongkar untuk cari nombor kontak. Memang bagus lah. Ambil spring betul lah. Lepas tu saya cuba undur lah. Yalah, duit saku hati kan. Apa-apa sangat lah banding dengan nilai barang yang ada dalam tu. Oh, dia cakap, tak apa tak. Jangan, 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 jangan. Jangan, jangan, jangan.
kalau saya tolong orang, nanti masa saya susah, Tuhan akan tolong saya. Oi, lagilah saya respect dengan brother tu. Jadi saya pun thank you dengan dia, dan saya dapat box tu balik dengan keadaan yang box tu memang tak boleh pakai, cuma isi dalam semua alhamdulillah cantik dan masih dalam keadaan asal lah, tak ada apa yang hilang. Itulah yang bagusnya, syukur alhamdulillah. Jadi itulah ceritanya perjalanan saya minggu lalu ke Kalabakan Solo Ride. Dan hari ini tak ada box, hari ini pakai Porsche je lah. Dulu biasanya bawa box, orang panggil tungma. Siapa nak bawa barang makanan ke Kelang Datu, tumpang sini. Charge lah satu barang RM500, lebih kurang gitulah. Mahal sekarang, yelah, big bike kan, bukannya bus, dia bukan boleh bawa banyak, macam tu. Oh ni geng tracer depan tu, ada dua tracer depan, satu GT satu non GT, dia tiga orang, ada seorang BMW S1000RR. Yang depan sekali tu tracer version 1 2016 yang memang yang pertama punya, tapi ada ABS. Dia guna 2016, dah 6 tahun, tahu berapa dia punya mileage? 8000 bosku, 8000. Sayangnya kurang jalan lah ceritanya tu. Yang belakang tu pula rasanya sama umur kot, itu pun berapa 20k. Memang jarang jalan lah. Yang ni ni tahan banting ni, jalan rasak tu, 58k 3 tahun. Dari kat 60 2k lagi rasanya, pergi balik pergi balik ni rasanya 60 dah ni. Dia rajin berjalan, dia kalau dia parking dia batuk, dia sesama. Jadi terpaksa juga saya bawa, walaupun tak jauh, tak kat Tawau Sandakan KKA je lah, tak adalah jauh sangat. Ni yang non GT 2016, yang depan ni GT. Ni yang GT lah ni. Hui, basahnya. Inilah rider-rider yang akan ke Tawau Bike Week. Kita ada Tracer, macam-macam lah, V-Strom lah, semualah, 25 lah, apalah, semua join ni pergi Tawau semua ni. Sekarang kita di Madai berehat sekejap selepas menempuh hujan lebat yang amat tadi. Sekarang kita nak meneruskan perjalanan, jom. Okey, kita sekarang berada di highway Tawau ni, depan tu Bulatan Keris. Ni berhenti sekejap ni rider-rider ni berkumpul sebab ada beberapa kumpulan jarak tadi. Jadi sekarang semua dah berkumpul. Hujan sepanjang perjalanan, ada yang lebat, ada renyai-renyai, ada jalan basah. Jadi ride tak berapa smooth lah hari ni, tapi tetap ride juga. Kita lagi bike week, bike week Tawau. Support event kawan-kawan. Kalau rider tak support, siapa lagi nak support kan? Inilah muka-muka rider-rider semua dari Kelang Datu ni semua ni, campur lain-lain bangsa, lain-lain sisi, lain-lain motor, semua ada, tak kira kecil besar, besar kecil, semua sama. Jadi kita jumpa di Tawau Bike Week sebentar lagi. Rider tegar, inilah dia semua ni. Hujan, panas, basah, kering, tak peduli. Rim bengkok, exhaust kemek, peduli lah. Ride juga, itulah tu semangat ni, konok-konok-konoknya. Jadi kita jumpa di Tawau Bike Week sebentar lagi. Jom. Okey, kita dah sampai di tapak Tawau Bike Week. Banyak motor-motor hari minggu ni, hujan ni rasanya, ramai dah balik ni rasanya. Tu tempat ambil gambar Tawau Big Bike Festival. Hujan. Ini pun baru berhenti ya. Tengok ada kering sikit. Balik lah. Balik gambar. Okey. Selepas itu kita akan datang ke pertandingan Lumba
nampak muka ni. Tak nak nampak muka. Pilih. Beli satu dapat satu lah. Oh, ya, bukan dapat satu, dapat satu ni juga. Dapat satu ni juga. Bukan beli satu, beri satu. Tidak. Ah, ni cantik ni, cantik dah. Ada batik sikit. Ambil. Beli satu. Berapa? Beli dua dapat dua. Panjang 60, yang mana pendek 50. Tapi hari ni tak ada box ah. Box tak ada. Tungma tak ada, tak ada. Okay guys. Macam 2XL. Ada yang? Ini apa? Teruskan. Jom, kita gerak. Okay, jumpa lagi. Alright, yo. Alright. Nakal. Okay, kita dah habis visiting Tawau Bike Week. Tawau Lak Datu tak jauh sangat lah. Kalau dia orang buat event, insyaAllah group-group pemotoran dari Lak Datu akan datang support. Hari ni GTG datang untuk support geng Tire Collect dan juga rakan-rakan riders yang lain. Okay, sekarang kita dah selesai di Tawau Bike Week. Kita sekarang menuju ke bandar. Dia orang ni nak layan MACD katanya. Jadi kita bawa pergi makan MACD lah. Sebab nanti nak balik ni pun layan hujan juga. Ya. Inna ila rabbina lamunqalibun.